Halo teman-teman, let's go. Kita berpetualang lagi bersama kakak teman-teman. Lihat, kakak menemukan sebuah kubangan teman-teman. Ada acing gondoknya teman-teman. Mantul. Kira-kira di bawahnya ada ikan apa ya? Coba kakak singkirkan dulu acing gondoknya. Wadidaw, lihat. Kakak melihat pergerakan teman-teman. Kira-kira ini ikan apa? Hop, coba kakak tangkap. Widih, ternyata ada seekor ikan emas teman-teman. Mantul. Seperti apa ya? Ini seperti macan tutul, soalnya berbintik-bintik hitam. Wadidaw, keren. Kita masukkan saja ke ember teman-teman. Nanti kita bawa ke rumah. Kita coba sisir lagi pakai tangan. Widih, lihat kakak menemukan si ikan yang sangat cantik teman-teman. Ini adalah si ikan red devil. Wih, lihat durinya tajam sekali teman-teman. Oke, kita masukkan lagi saja teman-teman. Mana lagi ya ikannya? Wadidaw, lihat ada yang bergerak teman-teman. Widih, wadidaw, lihat banyak ikan red devil di sini. Mantul. Ikan-ikan ini terdampar sepertinya teman-teman. Mana lagi? Tuh. Lihat, wih, ada yang masih sangat-sangat kecil teman-teman. Oke, let's go, kita simpan saja ke ember. Nah, lihat, wadidaw, lihat ini seperti ikan lemon teman-teman. Seperti buah jeruk warnanya, mantul. Oke, lihat kakak sudah dapat banyak teman-teman. Wih, lihat ada lagi sebuah kubangan teman-teman. Mantul. Wih, ada satu ikan yang terdampar di sini teman-teman. Wadidaw, kasihan sekali dia kesepian teman-teman. Sepertinya ini seekor hewan, bukan hewan, ini seekor ikan koi teman-teman. Mantul, kita piara nanti di rumah ya, kita masukkan ke akuarium. Oke, lanjut kita mencari hewan-hewanan di sekitar sini teman-teman. Lihat-lihat, kakak menemukan sebuah perangkap teman-teman. Wadidaw, kira-kira di bawah perangkap ini ada hewan apa ya? Coba kita ikut. Kelihatan tidak? Ternyata tidak kelihatan, gelap sekali teman-teman. Oke, kita buka saja. Widih, lihat teman-teman, ada seekor landak di bawahnya teman-teman. Wadidaw, si hewan berduri teman-teman. Coba kita sentuh. Widih, lihat dia bergerak teman-teman. Kalian jangan sentuh pakai tangannya, soalnya dia sangat berbahaya, nanti tangan kalian terluka. Oke, kita tutup lagi saja teman-teman. Let's go, kita mencari hewan di sekitar sini teman-teman. Tuh, lihat ada sebuah lubang teman-teman. Kira-kira di lubang ini ada hewan apa ya? Ada air yang mengering teman-teman, atau aliran air yang mengering di sini. Widih, lihat ada seekor toke. Widih, bercanda. Ini bukan seekor toke, ini seekor biawak teman-teman. Masih bayi, kasihan sekali biawaknya. Nanti kakak rawat di rumah saja teman-teman. Oke, kita simpan saja biawaknya. Lanjut kita mencari di sekitar sini teman-teman. Wah, lihat ada sesuatu yang tertutupi teman-teman. Kira-kira di dalamnya ada apa? Coba kakak buka dulu ya. Bim, salah bim. Wadidaw, lihat ternyata ada banyak seekor kura-kura teman-teman. Coba kita ambil. Widih, lihat ada kura-kura Brazil yang masih kecil. Kasihan sekali kura-kuranya. Coba kita sisir lagi. Widih, lihat ternyata masih ada teman-teman. Masih ada kura-kura teman-teman di dalamnya, tapi susah sekali diambilnya. Ayo kita berusaha mengambilnya. Wadidaw, lihat ada si kura-kura Ambon teman-teman. Wadidaw, tuh. Lihat ada lagi teman-teman. Ternyata banyak kura-kura di sekitar sini. Ternyata ini sarangnya teman-teman. Wadidaw, mantul. Lihat ini bapaknya, itu indukannya teman-teman. Mantul. Oke, karena semua kura-kura sudah kakak keluarkan, saatnya kakak mencari hewan di sekitar sini teman-teman. Tuh, lihat ada aliran air lagi teman-teman. Coba kakak teman, wah belum apa-apa kakak menemukan seekor buaya teman-teman. Widih, lihat ini ada seekor buaya muara teman-teman. Widih, keren banget buayanya. Wih, si hewan yang sangat apa ini, so ganas teman-teman. Kalau sudah besar dia sangat berbahaya teman-teman. Wadidaw, sepertinya dia mau masuk ke dalam lubang teman-teman. Oke, kakak amankan dulu saja teman-teman. Kita masukkan ke sini. Widih, lihat teman-teman, ada lagi sebuah lubang. Ternyata di sini banyak sekali lubang teman-teman. Mantul. Coba kita cek kira-kira di lubang ini ada apa ya. Mana ini? Halo, ayo keluar. Lihat ada seekor tikus teman-teman. Tikus berwarna putih. Ayo ke sini kamu. Coba kakak masukkan tangan kakak ya, kalian jangan tiru dengan ini, sangat berbahaya soalnya. Wadidaw, ternyata ini bukan tikus teman-teman, ini seekor apa ya. Ini seekor marmut teman-teman. Widih, lucu sekali marmutnya. Kita biarkan saja dia lepas di alam liar teman-teman, agar dia bisa berkembang ya. Tuh, dia mau masuk
masuk ke dalam lubang. Wadidaw, mantul. Oke, kira-kira masih ada lagi atau tidak ya? Halo, kakak coba masukkan lagi tangan kakak ya ke dalam. Mana ini? Masukkan sesuatu teman-teman. Wadidaw, coba kita cek lagi. Mana ini? Lihat, ada seekor toke teman-teman berwarna pink. Widih, lucu sekali tokenya. Mantul, ini toke yang sangat mahal teman-teman. Tapi tokenya jinak sekali ya teman-teman. Oke, kita masukkan saja si tokenya ke dalam wadah teman-teman. Mantul. Oke, let's go, kita lanjut mencari hewan-hewan yang di sekitar sini teman-teman. Wadidaw, kakak menemukan sebuah lubang lagi teman-teman. Mana ini? Lihat, ada seekor Godzilla teman-teman. Wadidaw, bercanda, ini bukan seekor Godzilla teman-teman. Ini adalah seekor iguana teman-teman, si hewan pemakan apa ya? Pemakan dedaunan teman-teman. Widih, lucu sekali iguananya, berwarna hijau atau berwarna gris. Oke, kakak simpan dulu ke dalam wadah teman-teman. Tuh lihat, ada iguana. Mantul. Oke, karena kakak sudah menemukan banyak sekali hewan-hewanan, saatnya kakak pamit pulang dulu ya.